Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini hari Minggu tanggal 15 bulan September tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solok, yang mana daerah ini berada di sekitaran danau di atas, sekitaran danau di bawah, sekitaran danau Talang, dan seedaran Gunung Talang. Daerah ini karena keindahan alamnya menjadi daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Dan daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Sekarang kita berada di Pasar Agropolitan, daerah Aye Luluak, Nagarina Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Nagari Sungai Nanam ini bertetangga dengan Nagari Alahan Panjang. Seperti biasa ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini, yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Sedangkan khusus informasi harga jual bawang merah adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Serta bagi ibu bapak yang ingin transaksi bawang merah, jual beli bawang merah dengan oncu bawang dapat dicari di pasar ini, dan insya Allah oncu bawang amanah. Dan pasar ini juga dapat dicari di Google Map. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya. Cabai merah Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilo. Cabai hijau Rp23.000 sampai Rp25.000 per kilo. Cabai rawit Rp37.000 sampai Rp39.000 per kilo. Cabai bulat besar atau lado taruang, ada juga yang bilang lado kambut, Rp33.000 sampai Rp35.000 per kilo. Wortel Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Kentang Rp10.000 sampai Rp11.500 per kilo. Kentang merah Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo. Ubi jalar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Ubi jalar ungu Rp6.000 sampai Rp6.500 per kilo. Bondang Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Tombak bawang Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Daun bawang
5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Seledri 7.000 sampai 9.000 rupiah per kilo, sedangkan yang kualitas khusus untuk kirim ke Batam 10.000 sampai 13.000 rupiah per kilo. Sayur pangsit 4.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Sayur pakcoy 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Sayur pahit 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Sayur sawi 35.000 sampai 45.000 rupiah per karung. Sayur selada 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Tuna selobak 40.000 sampai 50.000 rupiah per karung. Lobak putih 1.000 rupiah per kilo. Bunga lobak 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilo. Buncis 5.000 sampai 8.000 rupiah per kilo. Kacang roti 7.000 sampai 9.000 rupiah per kilo. Kacang inol 6.000 sampai 8.000 rupiah per kilo. Tomat 1.500 sampai 2.000 rupiah per kilo. Tomat hijau 1.000 rupiah per kilo. Terong 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Terong hijau 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilo. Terong pirus 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilo. Alpukat 7.000 sampai 10.000 rupiah per kilo. Japan 1.000 sampai 1.500 rupiah per kilo. Jagung 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Labu 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Ini di depan kamera kita adalah uncu bawang. Kalau ingin transaksi jual beli bawang merah, silakan dicari uncu bawang di pasar ini dan insya Allah beliau amanah.
Bawang Pekin Super Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Bawang Pekin Jumbo Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar Rp10.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp12.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar Rp13.000 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp14.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp15.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp17.500 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp18.500 per kilo. Bawang putih kampung atau bawang putih produksi Alan Panjang Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Ibu bapak, sekali lagi kita sampaikan ini adalah harga jual pedagang di pasar ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.